bos. Tadi seru bos. Banget, Masya Allah, seneng banget. Terus semuanya berjalan dengan lancar di ulang tahunnya Azam. Banyak yang doain juga, banyak yang datang juga, banyak yang sayang sama Azam, Masya Allah. Perkembangan satu tahun sendiri yang harus seperti apa sih? Udah bisa jalan sekarang Azamnya. Udah susah digendong, jadi maunya jalan-jalan-jalan. Tadi konsepnya seperti apa Kak? Mungkin di Cocomelon ya. Konsepnya Cocomelon karena Azam suka sama Cocomelon, jadi konsepnya Cocomelon. Kenapa memilih Cocomelon sendiri? Cocomelon. 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 Iya, karena Azam suka Cocomelon. Gitu dia suka. Kok kan? Jalan-jalan udah kelawak ya, kita lagi kayak bapaknya deh. Awal-awal iya, tapi makin kesini masih bisa, udah bisa menarik mas. Berusaha untuk ya lebih baik aja semuanya gitu. Senyum udah lebih baik kan itu udah kafarin sama ya nggak boleh ada nggak boleh ya nggak boleh rencana akhir tahunnya bagaimana Kak? Rencana akhir tahun liburan aku tuh udah terlalu cepet banget. Hamin yang udah segini tuh udah lihat-lihat villa ternyata udah full banget, sibuk banget ya. Harusnya dari jauh-jauh hari, jadi sekarang tuh udah nggak dapet. Tadinya pengen ke Bali, itu udah nggak dapet villa full semua. Nanti akan ditemenin sama Kak Faris juga tuh kayak gitu. Ya kita lihat dia kerja apa enggak ya. Tapi udah semakin dekat, artinya udah mulai ada menuju ke arah sana gak sih Kak Natali sendiri untuk Kak Faris? Kita gak tahu jodoh kan, kan ada yang di atas. Yang jelas dari keluarga juga memang udah dekat dari artinya tadi ada mama, papa, Faris, ada unit, ada keluarga juga. Apa komentar keluarga sendiri? Komentarnya seperti apa tentang Kak Faris? Komentarnya happy birthday Azam. Tapi Kak Faris sendiri ngasih apa nih Kak Azam hari ini ulang tahun? Mobil apa sih, mobil yang pakai aki tuh? Ya, remote control. Ya. Tapi yang sendiri ngajak mau ada rencana ketemu sama Azam sendiri nggak sih di ulang tahun? Belum tahu, belum ada kabar ke situ belum ada. Ya pokoknya dari Kang Sule ya itu doanya, terus semua doa untuk anak yatim Riza, terus tadi juga Putri Delina alhamdulillah datang ke sini mau pilih kakaknya, adiknya, mau pilih ayahnya. Pokoknya semua berjalan dengan lancar dan senang juga. Di satu sisi aku senang juga Putri, ada Putri juga kakaknya bisa datang ke sini. Dan tadi pelukan juga sama Azam, untuk Azam menyakir Putri dan akhirnya diidin. Kak, maaf Kak, sama Kak. Halo. Ade, halo Kak. Ayo. Yuk,